Lee Panggul akui pendapatannya menurun karena tak banyak kapal barang yang bersandar dan membongkar muat di pelabuhan Sungai Selan, Bangka Tengah. Kuli Panggul yang menggantungkan nasibnya dari upah harian kini harus lebih menerima nasibnya karena tak banyak lagi kapal barang yang bersandar. Kini pelabuhan Sungai Selan tidak ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sangat berdampak terhadap pendapatan kuli panggul yang mencari penghidupan di sana. Seorang kuli panggul bernama Udin mengaku bahwa beberapa tahun terakhir ini kapal-kapal barang yang datang jauh berkurang. Kala itu sekitar tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018, kapal yang datang bersandar bisa 2-3 hari sekali bahkan hampir setiap hari. Sementara saat ini, jumlah kapal yang datang sangat jauh menurun bahkan dalam seminggu bisa tidak ada kapal sama sekali. Udin mengungkapkan sedikitnya kapal yang bersandar dikarenakan kondisi sungai yang sudah cukup dangkal sehingga membuat kapal-kapal besar kesulitan untuk melewatinya. Semakin sedikit kapal yang bersandar maka semakin sedikit juga upah yang Udin terima. Ia yang sudah belasan tahun menjadi kuli panggul di pelabuhan tersebut mengaku harus mencari pekerjaan lain agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Udin sangat berharap kedepannya sungai yang ada di Kelurahan Sungai Selan tersebut dapat lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan perputaran ekonomi yang berada di sana.